Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang produk yang kami keluarkan, di mana di kedai tidak ada produk yang seperti ini. Okey, produk yang kami buat adalah diberi nama Doraemon Chair, di mana kita menggunakan nama tu di sebalik kelebihan Doraemon yang dapat mengeluarkan pelbagai barang di dalam poket. Okey, jadi function kerusi ni adalah salah satunya kita nak mengurangkan pergerakan para pelajar di dalam bengkel untuk mengambil barang-barang peralatan untuk membuat kerja kayu. Jadi itu mungkin boleh membuatkan keselamatan pelajar itu lebih terjamin. Jadi antara fungsi yang kami letak pada kerusi kami adalah, yang pertama, kami letakkan dua buah laci di bawah meja kami, di bawah kerusi kami, di mana laci pertama dekat belah kiri adalah laci untuk letakkan barang-barang yang kecil seperti paku, skru dan sebagainya, kerana di dalam laci tersebut terdapat empat bahagian yang kami bahagikan untuk asingkan peralatan-peralatan yang kecil. Okey, untuk laci yang kedua adalah untuk barang-barang seperti tungkul, sesiku air dan sebagainya, dan kita dapat letakkan barang-barang tersebut di dalam laci tersebut. Dan yang ketiga adalah kita buat satu pintu almari untuk letakkan mesin yang kecil, sepertinya mesin gerundi yang kecil, dan itu mungkin dan kuantitinya adalah dalam satu atau dua mesin saja. Okey, dan seterusnya kami letakkan roda di bawah kerusi, di mana untuk meringankan pergerakan kerusi tersebut untuk dialihkan ke satu tempat ke satu tempat. So maknanya para pelajar tidak perlu menggunakan tenaga yang lebih untuk mengalihkan kerusi itu daripada satu kawasan ke satu kawasan. Jadi ini adalah satu inovasi yang kami buat daripada sebuah kerusi, dan menjadikan kerusi itu bukan sekadar untuk kita duduk dan berfungsi sebagai untuk penyimpanan barang dan sebagainya. Jadi inilah produk yang kami buat, dan insyaAllah sekiranya ada kekurangan yang anda rasa kami perlu menambah baik, jadi bagi tahu kami dan kami akan keluarkan satu produk yang lebih baik daripada sekarang. Okey, itu saja daripada kami. Jadi jemputlah datang ke booth kami untuk lihat produk yang kami hasilkan. Sekian, terima kasih.